adik-adik. Selamat hari Minggu. Wah, senang ya Rose, kita bisa berkumpul lagi beribadah pada Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Rose ya. Ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ikutin Rose berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami mau beribadah kepadamu. Berikan kami hati sukacita supaya kami bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita ada sukacita ya, Lose. Karena apa? Karena kita adalah anak Raja, anak Tuhan Yesus. Kita, Lose, anak-anak semua adalah anak Raja. Bahagia dan sukacita kita ya. Yuk, adik-adik, bangun berdiri. Kita bangun. Mau bergerak ya, kita mau aku anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja. Aku anak Raja. Kau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Aku anak Raja. Anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, karena kita adalah anak Raja ya, Lose. Iya, Lose. Kita pasti dipelihara sama Tuhan Yesus. Ya, kita tidak akan kekurangan karena Tuhan Yesus selalu mencukupkan kita. Iya. Ya. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi ya, kita nyanyi. Burung pipit tidak menanam diberi makan terlebih kita. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita siap-siap ya, siapkan hatinya, pikiran. Juga jangan lupa apa? Alkitabnya. Yuk kita mau menyanyi lagu sebelum firman Tuhan. Firman Tuhan kudengar. Ingin bertumbuh.
kepadaku. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Shalom adik-adik semua. Apa kabar? Langsung berdoa semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita berdoa dulu ya, minta bimbingan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memelihara, menjaga kami semua. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami semua bisa mengerti dan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik punya sesuatu yang berharga atau yang sangat disayangi? Ya, bisa berupa apa ya, mainan atau boneka. Pasti ada kan? Atau yang paling berharga dan disayangi. Seperti hewan piaraan. Sayang banget sama binatang piaraan. Dan nggak boleh ditukar apalagi dikasih ke orang lain. Adik-adik, kalau mau cerita. Ya, ada seorang yang menukarkan hal yang berharga itu dengan sesuatu yang kurang berguna. Mau tahu ceritanya? Adik-adik duduk yang manis ya. Dengarkanlah secerita. Ishak menikah dengan Ribka. Siapa? Ishak menikah dengan Ribka. Adik-adik masih ingat nggak? Siapa ibu dan bapak Ishak? Ya, bapak Abraham dan Sarah istrinya. Adik-adik, ternyata Ribka tidak bisa mengandung. Ya. Tidak bisa mempunyai anak. Lalu Ishak berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Ribka bisa mengandung. Dan diberi sepasang anak kembar. Sepasang itu berarti dua anaknya kembar. Ya. Nah, ketika Ribka melahirkan, anak yang pertama badannya berwarna merah. Seluruh tubuhnya berbulu. Nah, sebab itu anak itu dinamakan Esau. Siapa? Esau, anak yang pertama. Setelah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Dan dinamai Yakub. Jadi siapa? Anak pertama Esau, anak kedua Yakub. Nah, bertambah besar kedua anak itu. Esau seorang yang pandai berburu, senangnya tinggal di padang. Sedangkan Yakub, seorang yang tenang hidupnya, senang tinggal di kemah, senang tinggal di rumah. Nah, Bapak Ishak sayang kepada Esau, sebab Bapak Ishak suka makan daging buruannya. Sedangkan Ibu Ribka sayang kepada Yakub. Nah, adik-adik, suatu hari Yakub sedang memasak sesuatu. Wah, baunya harum sekali. Nah, saat itu datang Esau. Wah, dari berburu sangat lelah. Wah, kelaparan perutnya, keroncongan. Ya. Esau berkata kepada Yakub, "Kup, Yakub, berikan aku sedikit yang merah-merah itu. Aku lapar sekali." Tapi kata Yakub, "Ah, nggak bisa ya, nggak bisa. Jual dulu hak kesulunganmu kepada aku." Ah, Esau, gimana ya? Waduh, perutnya lapar. Terus Esau bilang begini, "Sebentar lagi aku juga mati. Apa gunanya hak kesulungan itu?" Kata Yakub berkata, "Ayo bersumpah dulu deh kepadaku." Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub.
dan dijual hak kesulungannya. Esau menjual hak kesulungannya kepada siapa? Kepada Yakub. Aduh, betapa mudahnya Esau menjual hak kesulungannya itu kepada adiknya Yakub. Nah, padahal dengan hak kesulungan itu, kelak ia akan menerima berkat dari ayahnya Ishak. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan, wah lahap sekali karena lapar. Lalu berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Itulah kelak, ya. Nanti pada saat suatu saat dia menyesal, bahkan ia sampai menangis. Tetapi hak kesulungannya telah hilang darinya. Nah, kita lihat ya apa perbedaan Esau dan Yakub. Esau anak keberapa? Anak pertama, anak sulung. Yakub anak kedua, anak bungsu. Kesukaan Esau berburu. Yakub suka tinggal di kemah. Esau kesayangan Ishak. Yakub kesayangan Ribka. Hak kesulungan ada di Esau, tapi Esau meremehkan. Yakub memandang penting hak kesulungan itu. Akibat Esau meremehkan hak kesulungan dan menjualnya dengan semangkuk kacang merah, maka hak kesulungan berpindah ke Yakub adiknya. Adik-adik, apa sih hak kesulungan itu? Dari tadi Loso bilang hak kesulungan apa sih? Hak kesulungan adalah hak yang didapat karena menjadi anak laki-laki yang pertama atau anak yang sulung. Apa? Hak kesulungan karena menjadi anak laki-laki yang pertama atau anak laki-laki sulung. Mengapa penting hak kesulungan itu? Karena zaman dahulu anak sulung itu adalah milik Tuhan. Anak sulung mendapat dua bagian lebih banyak dari saudara-saudara lainnya. Anak sulung yang dicatat dalam silsilah keluarga. Jadi, hak kesulungan adalah anugerah yang sangat berharga. Karena menjadi anak sulung, menjadi anak pertama. Nah, adik-adik, apakah hak kesulungan itu bisa berubah? Wah, ternyata bisa ya. Contohnya, Kain, anak pertama berpindah ke Set. Esau, anak pertama berpindah ke Yakub. Ruben berpindah ke Yehuda. Manase, anak pertama berpindah ke Efraim. Hak kesulungan bisa berubah sesuai dengan kehendak dan kedaulatan Tuhan kepada siapa yang dipilihnya. Mengapa bisa berubah? Ya, seperti Esau, karena ia menjual hak kesulungan itu, atau dalam cerita lain dikarenakan hak kesulungan bisa berpindah atau berubah karena melakukan perbuatan jahat, sehingga hak kesulungan itu dibatalkan. Oleh karena itu, jangan kita meremehkan dan menjual hak kesulungan yang kita miliki. Hak kesulungan yang kita miliki, ya, hak kesulungan yang kita miliki adalah sebagai anak Allah. Hak kesulungan yang kita miliki apa? Sebagai anak Allah. Nah, coba kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Menerima Tuhan Yesus, diberinya. Diberi oleh siapa? Dibeli oleh Tuhan Yesus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita baca lagi ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, adik-adik, kita dapat menyimpulkan dari cerita tadi apa? Jangan kita seperti Esau
meremehkan dan menjual hak kesulungannya. Jangan kita meremehkan dan menjual hak kesulungan kita sebagai anak-anak Allah. Ya, kita langsung ulangi lagi ya. Jangan kita seperti Esau, meremehkan dan menjual hak kesulungannya. Ya, jangan kita meremehkan dan menjual hak kesulungan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi, adik-adik harus ingat terus seumur adik-adik ya. Cerita apa? Cerita Esau. Cerita Esau tentang apa? Tentang menjual hak kesulungannya. Apa yang harus diingat? Jangan adik-adik semua menjual hak kesulungan itu dengan apapun, ditukar dengan apapun, dengan alasan apapun. Jangan sampai kita menjual Tuhan Yesus yang kita miliki, yang kita percayai, dengan apapun, dengan alasan apapun. Adik-adik semua harus tetap memegang hak kesulungan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sampai kapan? Sampai kita sampai di surga nanti. Sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan Bapa Abraham, bertemu dengan semua orang ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Adik-adik harus ingat apa? Ingat cerita Esau dan Yakub? Ingat, jangan kita menjual hak kesulungan yang kita miliki sebagai anak-anak Allah. Mau? Mari kita nyanyi satu lagu, Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau mengikuti Engkau sampai seumur hidup saya. Tolonglah supaya saya bisa setia, bisa tetap mencintai Tuhan. Dengar doa saya dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kuis untuk minggu ini adalah cara jawabnya adalah dengan mengirimkan WhatsApp ke nomor 081317033315. Diulang ya, 081318170315. Dengan format jawaban adalah nama underscore, umur underscore, tanggal tayang underscore, jawaban. Nah, jangan lupa ya, dikirim ya ke WhatsApp ya. Syarat dan peraturannya adalah sebagai berikut. 1. Pemenang adalah peserta yang mengikuti kuis setiap minggunya
selama sebulan penuh dan memiliki jawaban yang benar. 2. Pengumuman pemenang akan disampaikan melalui WhatsApp dan akan ditampilkan pada tayangan minggu pertama bulan berikutnya. 3. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Nah, adik-adik, selamat mengikuti kuis ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Masih ada sukacita? Wih, ada loh. Masih ada, iya. Kita mau nyanyi ya. Happy ya, ya, ya. Wih. Happy. Ya, 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 happy, ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy, ya, 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 happy, ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, adik-adik, saatnya ibadah kita sudah selesai. Ya, sebelumnya Rasul mau ajak kita berdoa ya. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, ikutin Rasul berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami adalah anak-anak Tuhan. Adalah anak-anak Tuhan. 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 Yang senantiasa. Senantiasa. Menyertai kami. Menyertai kami. Dan membuat kami. Dan membuat kami. Menjadi anak-anak. Menjadi anak-anak. Yang penuh. Yang penuh. Sukacita. Sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami. Tolong kami. Agar kami. Agar kami. Dapat menjadi. Dapat menjadi. Anak-anak. Anak-anak yang taat kepada firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye.